Dina raraga mieling bagantina tahun Sunda turta tahun Islam, warga kampung Gumuruh, Desa Nagrak, Kecamatan Cangkuang, Banjaran, Kabupaten Bandung, ngalakonan mangpirang kegiatan kesenian, utamana kesenian Sunda. Dina eta kegiatan teh mangpirang atraksi anu mucunghulkeun adrenalin, sarta kesenian pencak silat dipintonkeun bari dipiri kendang pencak. Warga turta sejumlah organisasi masyarakat di Kampung Gumuruh, Desa Nagrak, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung ngelakonan sejumlah kesenian khas Jawa Barat. Eta pintoran kesenian budaya Sunda teh dilakonan di nararaga ngabagiakeun bagantina tahun Sunda. Dan tigitu eta kesenian teh dilakonan di nararaga ngamumule budaya Sunda, anu kiwari meh-mehan palastra, tur geus kasilih ku kesenian anu hoalna ti bangsa deungeun. Mangpirang kesenian khas Sunda anu dipintonkeun teh diantarana pencak silat, debus, atraksi oray, jeung sajabana anu matak geumpeur nu lalajo. Karena latar belakangnya, karena orang Sunda sudah merasa dilupakan bahwa Sunda itu sebetulnya kan luar biasa. Jadi suku Sunda itu mempunyai aksara sendiri, aksara Sunda. Menjadi bahasa sendiri, bahasa Sunda. Jelas-jelas suku Sunda, tapi perhatian dari pemerintah bukan tidak ada lah, tidak maksimal. Eta kegiatan anu mayang dilakonan saban tahun teh dipiharap bisa mulangkeun deui turta ngamumule seni budaya Sunda anu kiwari meh-mehan palastra kagerus jaman. Warga utamana masyarakat Sunda dipiharap bisa sareundeuk saigel ngajaga tur ngamumule eta kabudayaan sangkan generasi anu bakal datang masih bisa nyaraksian warisan budaya karuhuna anu eueuyeub ku ajen inajen positif. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.